Kalimantan Timur melaporkan Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Mabes Polri. Adnan Pandu dilaporkan terkait perampasan saham pada PT Desi Timber, perusahaan hak pengusahaan hutan di Berau, Kalimantan Timur. Saat kejadian tahun 2006, Adnan Pandu ditunjuk perusahaan sebagai penasihat hukum. Perusahaan keluarga kami di Berau, Kalimantan Timur yang berdiri sejak tahun 70. Lalu Adnan Pandu Praja dan Indra Roga Dalam, singkatnya adalah diminta oleh perusahaan sebagai penasihat hukum. Tetapi sejak tahun 2006 mereka melakukan perampokan saham, kemudian notaris secara ilegal, kami bawa data-data secara lengkap, dan bagi kami ini harus ditindak, Adnan harus dipanggil, diperiksa, dan diadili, karena merugikan banyak pemilik saham yang sah, dan memiskinkan para pemilik saham, beberapa diantaranya adalah Perusda di Berau, BUMD ya, kemudian Pesantren Al-Banjari di Balikpapan, itu pemilik saham perusahaan dan kelompok keluarga. Saya kira itu ya. Menurut Muklis, pihaknya telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian setempat tahun 2007 dan 2009 lalu, namun tidak ada tindak lanjut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.